apapun bentuk daripada ujian-ujian yang Allah kirimkan kepada kita. Jangan sampai dalam hati kita, pikiran kita muncul sifat hasad, iri hati, dengki, sehingga timbul daripada perselisihan, perceraian-berayan. Ingatlah kita berpegang terhadap ajaran Allah untuk menjaga persatuan, ukhuwah persaudaraan kita. Jangan sampai dengan fitnah-fitnah yang mulai muncul di tengah hiruk-pikuk menguji nilai nasionalisme kita, menguji nilai kecintaan terhadap agama kita, kita saling membenci satu sama lain. Maka sebagai hamba Allah yang berupaya menjadi pribadi yang bertakwa dengan didasari iman yang kuat, maka sepatutnya kita pun sebagai bangsa yang besar berupaya selain menjalankan perintah Allah, menjalankan daripada sunnah baginda Nabi, menjauhi larangan-larangan Allah, kita pun bagaimana berupaya menunjukkan syukur kita terhadap pemberian Allah nikmat ini, nikmat kemerdekaan. Begitu banyak mungkin daripada kita mewujudkan syukur kita dengan perayaan-perayaan, lomba-lomba, upacara, ataupun pelaksanaan daripada pawai dan sebagainya. Itulah salah satu contoh bentuk wujud syukur kita, wujud kegembiraan kita. Maka kaum muslimin dari setiap masjid, pengurus masjid masing-masing lebih daripada itu berupaya untuk mensyukuri nikmat itu dengan doa dan zikir setiap malam 17. Dan ini jauh lebih baik lagi insyaallah, agar keberkahan daripada peringatan hari raya kemerdekaan kita jauh lebih dirasakan kita umat sebagai bangsa yang cinta terhadap tanah air. Pun lebih daripada itu hadirin, ternyata seperti halnya para pahlawan, pejuang bangsa yang telah mengorbankan daripada darahnya, hartanya, pikirannya, nyawanya, ternyata pun kita bagaimana saat sudah memperoleh kemerdekaan tersebut, sudah puluhan tahun kita menikmati kemerdekaan tersebut. Tetapi yang namanya hidup sebagai bangsa, lebih-lebih kaum muslimin, kaum mukminin, tentu ujian silih berganti akan datang. Di saat kita dihadapkan 70 tahun lebih kita merayakan kemerdekaan, ternyata ujian terkait dengan persatuan ukhuwah Islamiyah kita, baik persatuan di dalam internal umat beragama ataupun eksternal di luar daripada sesama agama, Allah uji. Mungkin kita bisa melihat, merefleksi daripada kabar-kabar di media sosial, media online. Ada dari beberapa tokoh ulama agama dari Muhammadiyah pun diuji terkait dengan fatwa MUSI. Ada pula dari ulama-ulama kaum Nahdliyin pun diuji perihal masalah habaib dan ketokohan ulama-ulama lokal atau ulama itu. Lebih-lebih sekarang kita diuji oleh Allah terkait dengan pengibaran bendera, pusaka, beberapa syarat yang diisukan yang menjadi polemik dan viral di tengah media sosial. Maka sebagai kaum muslimin yang tetap memiliki jiwa nasionalis, yang berhati besar dan berkepala dingin, kita harus bisa menyikapinya dengan bijak. Kita harus ingat terhadap firman Allah, waqta samuhi hablillahi jami'a wa la tafarraq. Apapun bentuk daripada ujian-ujian yang Allah kirimkan kepada kita, jangan sampai dalam hati kita, pikiran kita muncul sifat hasad, iri hati, dengki,
sehingga timbul daripada perselisihan perceraian berai, ingatlah kita berpegang terhadap ajaran Allah untuk menjaga persatuan ukhuwah persaudaraan kita. Jangan sampai dengan fitnah-fitnah yang mulai muncul di tengah hidup pikuk menguji nilai nasionalisme kita, menguji nilai kecintaan terhadap agama kita, kita saling membenci satu sama lain. Mewujudkan rasa cinta terhadap agama, mewujudkan cinta terhadap para alim ulama dengan jalan yang salah kaprah, sehingga menimbulkan daripada efek dampak negatif melalui ucapan lisan kita ataupun daripada jari jemari kita membuat pernyataan di media sosial yang bisa menyinggung saudara sesama muslim kita di luar sana. Kita disuruh memegang tali ajaran agama Allah, memegang ajaran Allah yang penuh kasih, yang penuh perdamaian. Inilah salah satu bentuk contoh aplikatif kita untuk menjaga daripada negara kita, hari kemerdekaan kita. Mungkin kita tidak seperti para pelajar dan para mahasiswa mengisi hari kemerdekaannya dengan tetap teguh menimba ilmu, tetapi kita mungkin sudah usia lanjut, usia sudah mulai keluar dari masa pendidikan. Maka mempertahankan, menjaga kerukunan, menjaga ukhuwah, inilah yang terpenting. Wahai saudara, jangan masuk sebuah masalah-masalah yang kita tidak tahu sebenarnya, kemudian kita berkomentar menyinggung saudara kita atau kelompok organisasi tertentu. Mari kita mengisi kemerdekaan perjuangan bangsa melalui tumpah darah daripada pejuang bangsa kita. Kita jaga kekuatan kita, jaga persaudaraan kita. Jangan mudah ucapan lisan kita sampai menjelekkan saudara kita yang lain. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman pada hari, pada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik. Kalau tidak bisa atau tidak bisa, maka diamlah. Maka disinilah pentingnya kita ini. Diam itu emas. Kalau kita hirup pikuk fitnah di media online dan media sosial, kita temui, kemudian kita menikam dengan bijak, tidak terpancing provokasi yang kiranya bisa meretakkan tali silaturahmi kita, tali persaudaraan kita, dan juga bisa meruntuhkan daripada jiwa nasionalisme kita. Jangan sampai itu semuanya menjadikan diri kita pribadi yang picik, menyikapi segala sesuatunya dengan bodoh, tapi dengan tabayun yang terbaik. Sikapi semua dengan kepala dingin, hati yang luas dan besar. Kita semua serahkan kepada Allah. Senantiasa kita lebih baik mengawasi daripada diri pribadi kita. Hadirin dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita isi kemerdekaan kita dengan sikap positif. Kita yang sudah tidak bisa masuk dalam jenjang usia pendidikan menimba ilmu, kita jaga kerukunan ukhuwah, tali persaudaraan kita antar sesama umat, antar sesama umat yang berbeda agama, dan antara warga negara sebangsa setanah, sehingga kita diberikan oleh Allah keberkahan di dunia, dari langit, dari bumi, dan dari air, daripada tanah air kita secara keseluruhan. Mudah-mudahan sikap kita yang menjaga ketakwaan kita melalui menjaga persaudaraan, persatuan kita untuk mengisi kemerdekaan kita, Allah ridhoi dan Allah turunkan daripada keberkahan itu, jadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.